Belanja, dia boleh belanja. Minum, 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 macam ni. Ha, besok belanja rojak pula. Besok belanja nasi minyak pula. Orang lah belanja je. Isteri tak bagi duit. Ha, besok kena start bagi duit. Estimate. Sebulan 100, 200, 300. Beberapa yang patut. Tu cara dia. Isteri pula pandailah simpan sikit duit tu. Jangan habis dia beli ke semua. Semua dia beli. Emas lagi beli. Emas lagi beli. Emas lagi beli. Semua beli. Mas lagi, baju lagi, baju lagi, baju. Baju pun tak pakai pula tu, simpan aja. Tu perempuan punya halak. Bukan perempuan sini lah, perempuan lain lah. Cara dia. Nampak? Itu cara dia. Barulah warahmah dan rasa rahmah sayang. Sayang isteri tu. Barulah cara perhubungan suami isteri tu cukup canggih. Suami isteri pun silap-silap sikit-sikit, jangan dikira sangat silap. So, sebabnya kita ni yang paling bagus sekali memaafkan saja kesalahan isteri itu. Silap yang sikit, maafkan selesai masalah. Kan kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu malam ia keluar rumah minta kebenaran Aisyah. Wahai Aisyah, saya nak keluar sekejap. Nak mengajar kita, kita nak keluar malam-malam pun beritahu orang rumah, jangan hilang aja. Beritahu rumah saya nak keluar sekejap ni, ada hal. Keluar. Isteri pun benarkan lah. Tak tahu bapak ke mana, entah ke mana hilang kat tu. Tu. Beritahu. Nabi pun keluar. Kata Aisyah, tak apa, saya tunggulah. Awak pergi-pergilah. Nabi kata, tak payah lah, awak tidurlah. Tak, saya tunggulah. Aisyah pun tunggu. Nabi pun keluar. Tunggu. Langsung terlentuk Aisyah, tidur langsung. Tak berapa lama Nabi balik. Assalamualaikum. Aisyah tak sedar. Nabi pun dengan tidak buang masa tidur kat luar ya. Tak payah ketuk pintu dah. Keluar tidur. Tu. Tak ada gegarnya pintu rumah. Tak ada. Tidur saja. Tak marah pun. Kita saya nak pergi petul sikit. Kalau sekiranya ketuk pintu rumah, suami isteri tak sedar, kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ketuk. Assalamualaikum. Tak sedar. Dah 10 kali Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bangun dia, eh belum mati lagi. Nabi pun balik, Nabi pun tidur kat luar tu. Tak berapa lama Aisyah pun sedar, tengok-tengok Nabi tak balik, buka pintu tengok-tengok Nabi kat luar. Minta maaf aku ya Rasulullah, tak sedar agaknya tadi. Tidak, Nabi, aku yang minta maaf, aku terlambat balik tadi. Tidak, aku yang minta maaf, aku tak sedar. Tak, Nabi, aku yang malam balik. Kan bagus gitu. Cuba kalau kita, awak tidur bagi nak mampus. Penat om gerak, tak balik, tak bangun-bangun. Tak pasal. Isteri jawab, am terjarah lama balik. Elok. Buat tekak tengah malam. Tu cara dia. Kan kita dulu, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nabi kan contoh. Tiru tu lah. Tiru yang Nabi tu. Senang nak tiru tu sebab Aisyah dengan Nabi. Itu contoh yang paling bagus. Nabi Aisyah ni dia panggil Humaira. Dia panggil si comel. Tu. Dia panggil Aisyah si comel. Ya Humaira. Kan sedap panggilan tu. Comel. Gitu. Kita orang tu orang Melayu payah. Mula-mula cik adik, cik abang. Mula-mula lah. Tak lama sikit. Bapaknya dia. Sekarang pula isteri panggil suami abah. Bah makan bah. Anak pun confuse. Bapa aku, mak aku, kakak aku sama-sama ke bapak ni apa hal? Tak lama abahnya, paknya, maknya tua lagi, tua lagi. Oi aja. Oi. Ya oi. Sama-sama oi eloklah. Lagi tua lagi, balik semangat isyak. Apa dia buatnya sampai ke tangga? Selagi bapak tak tengok. Bapak kau dah balik dah. Dia senawa ke tangga. Cara orang Melayu lah. Kan? Tapi bukan orang Melaka ni, orang negeri lain lah ni. Nampak? Aisyah nak pergi apa? Ya, manja lagi panggilan dia. Kita orang Melayu tak boleh... Cuba balik sekarang panggil. Comel. Umur isteri pula 60. Suami 80. Comel. Bukan isteri yang bangun. Kucing pula bangun.
bangun kucing tu. Marah di kucing pula bangun tu. Nah, tu. Apa lagi nak buat orang Melayu cara gitu dah? Ha, pernah suatu hari Aisyah dengan Nabi bekerja berlari. Ha, dia masih bergurau senda lagi. Kata Aisyah, sabakani wa sabakatuhu. Kadang-kadang Nabi menang, kadang-kadang aku menang. Ha, dia belum-belum berlari. Ha, boleh buat sini. Kalau Pak Imam bekerja berlari sama isteri. Pak Imam serkam berlari-lari ni. Orang kampung tengok apa hal Pak Imam tu. tak boleh. Nabi dan Hafsah, kata silap Umar Salmah ke Hafsah ke, berebut-rebut ais timba. Maknanya masih boleh bergurau lagi lah. Boleh start malangkam bergurau. Cik-makcik ni ada satu orang tua di Kuala Lumpur, start nak senyum macam mana kita ni, orang tua ni gigi pun tak ada, nak senyum nyembur pula Elio. Ini satu hal juga. Betul juga, teori boleh buat, nak buat payah tu. Nak gigi palsu kita tahu, menyembur pula tercabut gigi palsu kan payah. Habis. Nah, ini dia tuan-tuan. Dalam hal demikian, suasana suami isteri ini memang kita kena ingat satu perkataan yang paling canggih, ialah isteri itu bukan hamba, kena ingat. Isteri itu rakan seperjuangan, rakan seperjuangan, rakan serumah. Bila kita minta tolong, jangan sebut perkataan air buat air. Tak kena. Boleh tak buat air? Mana rakan seperjuangan? Yang silap anggap isteri itu hamba. Cuma kita jarang nak tolong di rumah. Yang kira-kira isteri penat, suami bancu air kan bagus. Mana boleh suami, isteri tengok suami kerja, kan tanya, bang nak minum air apa ni? Penat-penat ni. Air batu ke, air teh ke, kopi O ke apa ke? Isteri tanya. Pernah tak suami tanya isteri dia? Di tengah basuh baju kat dapur tu, awak nak minum apa? Pernah isteri suami tanya? Nak minum air sejuk ke, air panas saya nak buat ni? Tak ada harapan. Suami takkan tanya. Kalau suami mancu air, masuk baju, menjahit kain ni kat luar, orang sebelah rumah perhati je. Queen control. Queen control dah. Itu cara dia. Nabi kan tolong juga isteri, tolong. Kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu. Tiap-tiap tahun kita berjanji. Orang kahwin berjanji. Orang dapat anak kita berjanji. Kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu. Nabi malu dan rendah diri.